Selamat datang ke Modify. Nama aku Fit. Hari ni aku nak pasang barang yang aku tunjuk itu hari, yang unboxing itu hari, dekat tepi ni. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak pasang. Ni ada belt lever, ring grip. Ini barang dia. Kita ada tape mirror. Kita ada ini cover, cooling cover. Ini airbox dengan fairing cover depan. Jom. Mula aku nak pasang barang yang bahagian depan dulu. Penting kita buka side mirror dulu. Mana berapa? Masih kat? Size 14. Okay. Kita ambil screwdriver bunga. Ada screw tepi ni. Okay. Tarikkan dia dulu ke depan. Tarik. Okay, dia dah buka. Buka kepala. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, satu, sembilan, satu, sepuluh, sebelas, kiri kanan. Sebelas biji skru. Okay guys, ada sebelas biji skru yang korang kena buka. Jangan lupa pasang cukup-cukup dan buka semuanya cukup. Korang kena buka ni, kalau tak korang susah nak buka. Satu soket lampu. Okay, first kita nak buka bread. Kita nak buka size. Size untuk bread, level untuk dia size 10. Okay, jom. Okay. Okay, untuk clutch lever korang kena pakai sepanjang 10 juga. Dia ada dua, atas bawah, korang kena pegang. Okay, korang kena pakai dua untuk pegangkan dia atas bawah. Satu bawah ni, satu sini. Okay, korang buka dia. So, korang boleh cabut dia, elok-elok. Dah siap. Okay, yang ni untuk clutch, yang ni untuk brake. Korang kena masukkan dia dulu. Okay. Okay. Kalau boleh korang ada setengah orang tanya kenapa banyak free, korang boleh lapis satu washer dekat bawah ni. Kita pasang dulu. Okay, korang boleh lapis washer bawah ni, kurangkan dia punya goyang.
Okey. Tu. Okey, kalau bagi yang ada untuk tempat adjust ni, yang mana longgar, korang boleh ikatkan. Allen key size 3 tu sepanjang 8. Okey. Goyang pun kurang sikit. Okey, lepas tu korang kena adjust untuk bagi terlampau ada free sangat. Mana yang ada suka free. Aku kurang sikit. Nak bagi dia panjang sikit. Okey, kalau korang ni nak adjust ni, korang boleh pakai pelayar. Okey, boleh saya pasang tangan. Korang berasa. Korang boleh lock balik. Okey. Ini korang boleh lock yang depan ni. Alright. Okay, yang untuk belah brake senang je. Korang boleh masuk dan korang pasang terus. Terus mana size sama? Ni sama juga size dia. Yang macam mana korang buka tadi pun sama juga. Size 10. Size 10 je. Okay. Kalau yang lupa skru bawah dia. Atas bawah pun 10, kau boleh tahan atas bawah. Okey. Okey, siap. Cepat dah nampak answer mah. Cepat je kalau senang buat. Mana yang tahu buat lagi senang. Okey. Korang boleh try dulu. Flash kurang macam mana? Okay, dah siap. Korang boleh pasang balik cover. Cover lampu semua. Dah pasang. Masuk balik. Pasang balik kabel wire. Okay. Then click semua masuk. Masuk balik semua skru kan? Masuk balik semua skru dia. Okay, ikat je mana-mana tu. Ikat dia berdata. Lepas tu. Dan ini skru 9. Okay, yang ni dah kena 9 kan? Yang mana kadang-kadang ada orang cakap razor ni ada gegar, vibration, korang boleh tampal lah apa-apa dekat tepi ni. Macam span ke, korang boleh tampal untuk tak nak bagi vibration. Guys, korang ada span untuk letak, tak nak bagikan, hilangkan gegar bila masuk letak kamera ke. Okay. Korang sukat dulu. Dekat mana yang agak-agak berbunyi tu, korang boleh tampal kat sini double tape ni dia. Boleh lagi dua. Tampak tip.
Kedai betin ni korang boleh bagi dua. Dia sangat ringan, tak boleh ya, tak payah pakai banyak. Okay. Okay. Kita tengok. Masuk dia pun tekan je. Tengok masuk belakang. Siap. Nice. Jadi dekat sini korang punya berbunyi tu takkan berbunyi lagi. Dia dah tak ada vibration. Tak ketat lah. Jadi padat. Okey. Last kali ada dua skru. Nak makan nasi ya, oi. Belum makan dia. Okey guys, kalau korang nak pasang yang set mirror Rizoma ni, korang kena buka adapter ni supaya sebab apa? Dah sini ikut lawan jam, yang sini ikut ke jam. Sebab dah sini tak boleh pakai skru dia. Korang kena pakai yang diorang dah sedia kan. Diorang boleh buka, korang boleh buka ni balik. Korang boleh pasang kat sini balik. Kalau korang pasang adapter tu, memang diorang tak akan bagi skru yang ikut lawan jam. Korang suruh bagi untuk tapak yang asal. Okay, ni ikat ikut jam. Okay. Nice. Okay, korang boleh terus stand, korang boleh check macam mana yang korang nak. Tengok sisi belakang. Okay, korang boleh adjust. Okay. Okay. Korang kena pastikan skru yang lain ni ketat. Ketatkan lagi kan. Ketatkan balik. Dari lengki dia saiz 6. Saiz 6 eh. Kalau dia lengki sendiri tu, pakai lengki sendiri supaya lagi confident korang boleh ketat kan. Okey. Mesin bersama. Okey. Mesin aku dah ketatkan, mesin aku dah ketatkan. So, akhirnya dah siap. Okey, lepas korang dah habis adjust semera semua, korang boleh tahu penutup dia. Bagi cantik sikit, kau boleh tekan. Okey. Kau boleh tekan dia. Senang je. Alright, siap. Okey. Oh, tekan ajalah. Ah, tekan saja. Dia punya tak kuat mana, tak getar dia. Okey. Okey. Cantik. Itu saja. Alright. Next, kita akan pasang barang yang lain pula.